Bingung oleh rasanya anjing banget. Ikan hiu. Makan opak. Makan opak. Puk. Puk. Mang Ade ini siapa sih sebelumnya? Saya adalah Setria Baja Hitam. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalenov di channel Barbar ini. Hari ini gue rela-relain pulang pergi dari Jakarta, Bandung, Jakarta hanya demi datengin makanan yang lagi viral sekali. Oh, daging mengoleh, rasanya anjing banget. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Dan gue gak tahu apa rasanya emang sespesial apa sih sampai itu ngantrinya, astaga. Kita lihat aja yuk. Ini letaknya tuh di Pasar Kosambi, di belakang Gedung Kesenian Bandung. Ini keren banget sih, orang-orang tuh ngantri demi odading atau roti bantal. Nah, pertama kita ambil nomor antriannya dulu. Kita dapat 174. Udah kayak ke dokter ya, ambil nomor antrian. Sekarang nomor berapa? Sekarang baru nomor 90-an. Kita dapetnya kapan? Bu. Misi Bu. Ya. Bu, aku boleh nanya enggak? Ya. Udah ngantri berapa lama? Dari pada subuh sih tadi. Subuh ke sini, terus sempet. Kan orang Bandung jadi pulang lagi baru ke sini lagi. Subuhnya jam berapa, Bu? Setengah 6. Setengah 6 udah ke sini ngambil nomor antrian dan udah 89. Jadi kalau mau dapat nomor 1 itu kira-kira datang jam berapa, Bu? Jam 1 subuh. Kalau kalian mau dapat nomor antrian pertama, datang ke sini jam 1 subuh sebelum buka. Ini kayaknya gue nggak perlu ngantri deh, soalnya tiba-tiba udah datengin sama Ade. Hai, beb. Ya. Jadi gue di sini nggak perlu ngantri, udah dibawain odadingnya sama Adenya langsung. Kita langsung ajak Mang Ade makan di mobil sambil aku tuh punya rekomendasi, Mang Ade. Mukbang. Iya, mukbang. Ya. Odading yang nggak kalah enak. Dah, gimana tuh ada? Ya udah, Mang Ade ikut aku aja. Ya. Yuk. Nah ini kita lagi menuju ke odading yang satu ya lagi. Gue mau ajak Mang Ade. Tapi sebelumnya gue mau nyobain ini odading yang lagi viral banget. Ayo, Mang. Jadi ya. Ketekin aja. Ya. Aku juga mau nyoba. Iya, boleh-boleh. Iya, mau odading mengolehnya. Odading Mang Oleh, anu iklan dalam odading Mang Oleh, rasanya anjay. anjay kan udah dilarang. Sama siapa? Anjing ya? Anjing mah enggak, binatang. Oh iya, binatang. Binatang ya, ada, binatang. Ya, anjing binatang. Jadi ini yang lagi viral itu, ini ya. Bedanya apa sama itu? Ini cakwe, kalau ini cakwe. Lebih ke asin ya, lebih ke asin, kalau itu manis. Oh ini manis? Iya, manis. Mang Ade udah bosan ya makan ini ya? Enggak juga, sok aja. Nih, Mang Ade. Oke. Nih, kita coba. Ya. Ajarin aku dong gimana cara ngomongnya. Odading legendaris. Ya. Belilah odading oleh. Lamun menan sedah dading Mang Oleh, lain balad aing. Ikan hiu makan kerupuk. Buk. Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Coba aja, kayak gitu deh. Coba kasih, aku mulai dari pantun ya. Gimana kasih aku pantun? Ikan hiu. Ikan hiu. Makan toge. Makan toge. Ada gajah, ada gajah. Ada gajah. Di balik batu. Di balik batu. Kalau kamu. Kalau kamu. Kejar aku terus. Kejar aku terus. Kupatahkan lehermu. Kupatahkan lehermu. Ikan hiu. Ikan hiu. Makan opak. Makan opak. Puk. Puk. Kok aku mau aja disuruh ya? Iya. Iya. Hipnotis sama nih ya? Nih. Nih odadingnya nih, yang lagi viral. Langsung udah mau dimakan ya, Dok? Makan ya. Karena aku. Sebenarnya ini seperti odading pada umumnya, sedikit manis, tapi patut diakui ini teksturnya tuh lebih lembut dan empuk dibandingkan yang lain. Nah, mungkin orang-orang penasaran ya, Mang Ade ini siapa sih sebelumnya, sebelum viral gitu? Sebenarnya, saya adalah Setria Baja Hitam. Biasalah, kehidupan kota mah di kota Bandungnya. Selalu, Mang Ade itu selalu mencari celah untuk bertahan hidup. Apalagi kalau bukan bertahan hidup. Bertahan hidup. Ada yang ngojek. Kebetulan Mang Ade deket rumah, ada ke pekerjaan. Gua permak lepis. Kayak gitu-gitu. Sempet narik ojek? Enggak, tadi permak lepis.
Oke. Penjahit ya? Ya. Tiba-tiba iseng buat video yang sambil karena lapar ya kan, sering beli odading, tentu viral gitu. Kalau ideanya kalau di hidup kota itu kan punya gadget, minimal punya handphone. Buat WhatsApp, buat yang lain-lain gitu. Kebetulan Made kan punya akun Instagram. Suka ngobrol aja, ngacapruk. Kalau bahasa Sunda itu ngocoblak, kacapruk. Bercanda sendiri, gitu. Ya. Ada netizen yang nanya, suka seneng gitu. Walaupun lagi orderan lagi sepi, tapi suka seneng ngobrol-ngobrol gitu. Lama-lama bikin konten, malahan ngelantur ke bawah sama netizen gitu. Jarang bukain orang lain ya. Punya buatnya sendiri di tonton, di review sendiri. Oh, gue gini-gini. Makanya nggak jarang. Emang ini doyan ngobrol ya sama netizen-netizen ya? Iya. Emang nggak pernah dapet ini tuh, julitan-julitan gitu, netizen julit? Biarin aja. Oh, biarin yang aja. Gitu mah biarin. Ngapain ngirin mereka? Hidup kita sudah susah. Hidup kita sudah susah ya, ngapain tambahin susah. Ngapain mikir orang lain? Betul banget. Asli. Lapar teh? Hah? Lapar? Mayan. Makan dulu lah. Kan kerjanya makan. Makannya emang Ade jadi food vlogger. Biar kerjanya makan dulu seharian. Mau gak emang Ade? Kalau saya, kalau udah mau jadi vlogger profesional, mau sih sebenarnya, tapi kan seharian itu Ade kan masih punya tanggung jawab nih. Di rumah masih ada orang tua, selalu terganja dengan di rumah. Kalau hidup sendiri mah, Mang Ade mah mau lahawala aja, mau niat aja Mang Ade mah. Emang Mang Ade belum punya istri? Belum, Mas. Oh, belum. Belum masih. Wah, belum punya pacar juga? Jangan dulu lah, saya mikirnya bukan ke masalah gimana-gimana, jadi ekonomi juga belum beres sekarang. Mang Ade umur berapa sih? Ada 4, 2, 4, 3. Oh, 4, 2, 4, 3. Ya. Abis ini gue mau ngajak Mang Ade di Odading Kang Asep di Pasar Sederhana. Siap? Ready. Review. Siap. Kita ramein lagi. Dunia kuliner kota Bandung, khususnya Bandung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Mas ini Sep. Nih yang katanya mantep. Ah, orang nongkrong-nongkrong dirinya lah. Jadi mana yang namanya Mang Asep? Udah pulang kan? Oh, udah pulang? Ya gimana? Udah pulang. Tadinya mau liputan. Iya. Ini ada cakwe. Ini? Oda ding. Ini apa? Tahu isi. Ini? Lumpia. Nah, ini bukanya tuh katanya dari subuh ya? Subuh. Betul. Sampai jam? Sampai jam sore lah. Nggak sampai tentu gitu. Kalau tutupnya nggak tentu. Gimana habisnya gitu. Oh, gimana habisnya? Seperti sekarang kan sedikit lagi mungkin. Jam 2 jam lagi lah. Oh, jadi, tapi biasanya sehari rata-rata lakunya berapa banyak? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Nah. Terus pas lagi kayak PSBB pandemi gitu turun? Wah, turun banget. Turunnya berapa turun gitu? Berapa banyak? Kurang lebih 50%. 50%. Nah, dari awal. Pokoknya ekonomi harus dibangkitkan lagi. Dengan jalan ekonomi, UMKM, semuanya bukan hanya, bukan hanya cakwe. Ya, tapi semua ekonomi harus dibangkitkan. Ayo, ekonomi! Ekonomi. Ya. Pokoknya teman-teman semua nih, gegara Magda harus langsung serbu Odading ini. Gak cuma viral-viral doang, tapi Odading yang semuanya dan makanan UMKM semuanya tuh perlu kalian bantu. Betul. Kita langsung pesan aja kali ya. Ya. Semuanya aja buat kalian. Ya, boleh. Boleh. Kita beli aja semuanya, gimana? Ya gak, Adam? Ya gak, Malik? Ayo. Mau bungkusin semuanya aja? Semuanya. Mukbang, mukbang, guys. Mukbang, ini baru mukbang. Ayah Teh Magdalena. Nah, tadi di sana kan kita makan odading, di sini makan? Cakwe. Cakwe. Cakwe, Mang Asep. Jam 3, guys, balik Jakarta Raya. Nu ngaborong Teh Magdalena di Jakarta, ya. Kasih pantun dong, kasih pantun. Oleh Pak Asep. Cakwe Pak Asep, rasanya banget. Oke, okay, Mang Ade mau jadi YouTuber kan katanya, profesional. Iya, katanya. Kita closing ala YouTuber. Kalau YouTuber tuh selalu kayak gini. Kayak teman-teman jangan lupa like and subscribe, comment and share. Ya, wih, pintar, keren. Like and subscribe. Subscribe. Akun YouTube-nya MG Dalena. MG Dalena. Sama Ade Londok asli. Instagramnya? Instagramnya m.adelondok. Aku MG Dalena juga. Hey, gitu. Pakai jadi MT apa M? Tahu Bang Dalena, aku Mang. Oh, Mang. Oke deh, jadi sampai ketemu di vlog selanjutnya. See you next vlog. Bye. Ini kita borong dulu nih, kasih. Oh, bagi. Dibagi. Ya. Yeah.